Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, Sahibu Samaha Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, yang saya hormati wakil-wakil daripada jabatan-jabatan dan NGO, alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Ketika saya turun nak datang ke sini, saya dimaklumkan bahawa kehadiran malam ini 9,000 orang sahaja. Dan apabila saya sampai, saya memang lemah dalam matematik. Tapi kalau macam ni 9,000, kena belajar lagi lah. Saya faham. Saya juga dimaklumkan sebelum ini bahawasanya beratus-ratus bas yang datang daripada seluruh pelusuk negara untuk turut serta dalam himpunan menyokong RUU ini. Bagi saya, beratus-ratus balahan beribu bas tidak membawa sebarang makna, kerana bas dia bukan faham apa orang cakap. Banyak bas tak jadi. Tapi yang lebih penting ialah mereka yang naik bas, nawaitu kedatangan mereka dalam majlis ini membawa makna bahawa wujudnya di sana kesedaran Islam yang mula mengeluarkan cahayanya untuk menerangi bumi di Malaysia ini khususnya. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang bukti burhan kepada kamu dan kami turunkan kepada kamu kitab nur, cahaya yang jelas dan nyata. Seorang hukama menyebut, orang celik melihat cahaya. Siapa yang celik dia boleh nampak cahaya. Walakinnahu la yumkin ayyara syai'an bidunin nur. Dia tak akan dapat melihat sesuatu tanpa cahaya. Saya ulang, orang yang celik nampak cahaya, dan orang yang celik ini tak akan nampak sesuatu tanpa cahaya. Al-Quran menyebut, hari ini perhimpunan kita ini saya anggapkan sebagai satu perhimpunan yang boleh menyemarakkan cahaya
bagi menerangi umat manusia ini untuk melihat kebenaran, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedaran inilah yang kita sedang pupuk sekarang ini. Bukan mula semalam, bukan mula ketika pembentangan di parlimen, tetapi sejak daripada tahun 1951 lagi, ketika mana penubuhan Parti Islam ataupun jamaah ini ditubuh. Kesedaran itu kerana kita nak supaya manusia di muka bumi ini dapat melihat jalannya diterangi oleh cahaya, iaitu daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau dia ibarat orang sakit kronik, macam-macam dia pergi cari doktor itu, doktor ni tak mau, tak baik. Tiba-tiba ada seorang doktor pakar, maha pakar, tunjukkan jenis ubatnya. Ha, ini boleh menyembuh penyakit kamu. Tapi malam dia dah tak mau menggunakan kepakaran dan ubat yang disediakan. Dia tolak terus, sedangkan itulah ubatnya yang boleh mengubati. Hakikatnya hari ini masyarakat tenat sakit daripada penceramah-penceramah yang terdahulu cerita anak luar nikah, mencuri, merompak, membunuh, merata-rata atas muka bumi. Zahar al-fasad fil barri wal-bah bima kasabat aidin nas. Manusia ini telah melakukan keburukan di atas muka bumi. Ubatnya Al-Quran. Tak mau cuba, tak mau. Ada orang yang menentang. Kalau yang tak mengucap tu menentang, kita boleh faham. Tapi kalau dah mengucap, menentang juga, hari ini yang kita pening kepala dan tak boleh faham. Oleh kerana itu, kepada mereka yang berpenyakit ini, yang matanya elok tapi dalam gelap tak nampak apa, bersabarlah, berilah peluang. Kita cuba tengok ubat baru ni. Kamu tak setuju tak apa, tapi cubalah. Kepada orang bukan Islam pun seruan yang sama. Jangan ganggu orang nak makan ubat. Kawan tu mau pegang je. Saya minta maaf, bubuh tiga lagi mikrofon pun suara saya teratur. Sebab dah tua, siapa pun tua tak kuat dah suara. Dr. Azali tu dia tembik lah hari ni, 10 tahun lagi tak ada lah. Saya minta maaf doktor. Ini yang kita nak minta, ya, izinkan orang sakit makan ubat dan lepas tu lihat hasil daripada ubat yang dia makan. Tuhan suruh salah ni buat ini, salah ni buat ini. Tak mau cuba. Masing-masing mengetuk, kutuk ubat itu. Beri peluang untuk kita cuba. Kita tengok hasilnya, positif ataupun negatif. Kita pernah yakin apa yang Allah sarankan, semuanya
untuk kebaikan manusia. Itu aja harapan. Terutama pada orang Islam yang tak berapa senang hati, tolong senangkan hati sekejap. Sabar. Sabar. Bukan setakat pilihan raya, sabar lagi lepas pilihan itu. Asal cukup setakat itu, dan nak dengar daripada presiden kita yang akan menggulung dan dia bertanggungjawab untuk dibawa ke dalam parlimen, dan kita doakan bersama. Moga-moga usaha suci ini diberkati oleh Allah walaupun dibenci oleh manusia. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.